Ya, halo teman-teman, sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Kali ini saya Arim Ramata mengajak sobat-sobat sekalian untuk melihat sebuah kota di Danau Toba, tepatnya kota Pangururan. Ya, di video-video sebelumnya, sobat-sobat sekalian, kota ini sudah pernah saya liput. Dan kali ini di tahun 2021 kita akan melihat lagi kota ini dari sudut yang berbeda. Ya, ini dia kota Pangururan, terlihat dari udara. Terlihat saat ini adalah jalan Putri Lopian di Pantai Tajur kalau nggak salah. Dan saat ini kita menuju pantai. Ya, ini tepatnya berada di Jalan Putri Lopian Pangururan. Ya, banyak perkembangan yang kita lihat di kota ini akhir-akhir ini. Yang terlihat di sebelah kanan adalah Gereja Roma Katolik Pangururan, dan di sebelah kanan adalah Danau Toba. Ini dia, sobat-sobat sekalian, waterfront City Pangururan yang begitu cantik, terutama di sore hari ketika matahari berada di balik Gunung Pusuk Buhit. Ya, terlihat jelas Gereja Roma Katolik Pangururan dan Hotel Dainang. Ya, tidak rugi rasanya kalau sobat-sobat memiliki waktu maksudnya, bisa berkunjung ke pantai ini seraya menikmati eksotiknya udara sore. Ya, ini dia Pasar Pangururan, termonitor dari udara. Ya, yang sebelah kanan sobat-sobat sekalian adalah Kanal Tanah Ponggol, yang mana proses pengerjaan jembatannya sedang berlangsung. Baik sobat-sobat sekalian, silakan tonton video ini sampai tuntas. Semoga bermanfaat dan menghibur, terutama sobat-sobat yang berasal dari kota ini yang sedang di perantauan dan tidak bisa pulang-pulang karena pandemi COVID. Kiranya dapat melepas sedikit kerinduan. Ya, sedang berada di Jalan Eiffel Tower. Inilah kota Pangururan. Dan di sebelah kanan adalah SMP Budi Mulia Pangururan, salah satu sekolah legendaris di Pulau Samosir, yang telah banyak menghasilkan ilmuwan-ilmuwan di Indonesia. Ya, dari kota Pangururan saya sampaikan selamat menonton, semoga bermanfaat dan menghibur. Di like jika suka, di share jika bermanfaat. Dan akhir kata saya sampaikan selamat menonton dan salam Nusantara. Horas.